potensi nggak sih Pak tumpahan batu baranya itu terhadap biota laut? Iya. Jadi batu bara ini kan apa namanya masuk juga dalam kategori B3 ya, yang berbahaya dan beracun tentunya. Ada potensi bisa jadi bahwa beberapa biota laut akan terganggu, apalagi kalau ada biota-biota laut yang dia sangat rentan terhadap perubahan yang sangat drastis. Itu basisnya nanti harus dari data kajian, jadi harus diambil, harus dimasukkan atau dianalisa lah melalui laboratorium. Nanti ada ukuran-ukurannya, baku mutunya, bahwa baku mutu parameter air laut A, B, C misalkan dia sudah melebihi atau belum. Jadi nanti nunggu hasil dari analisa laboratorium. Ya, nanti evaluasi siapa yang bertanggung jawab. Nanti mungkin tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi yang akan melakukan investigasi. Mungkin nanti bersama-sama dengan DL Halbak. Apa saja yang harus dilakukan, kewajiban sesuai dengan peraturan, baik oleh perusahaan ataupun pihak-pihak terkait terhadap batu bara ini.